murid-murid. Hari ini kita akan belajar bahasa Melayu tahun 4 yang bertajuk Petua Kejayaan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah membaca petikan dan mengenal pasti 4 maklumat penting. Murid-murid akan berjaya sekiranya dapat melengkapkan peta pokok dengan idea utama. Zara berada di perpustakaan. Apakah maklumat yang ingin dicari? Oh, dia ingin membaca maklumat penting tentang Petua Kejayaan Murid Cemerlang. Apakah murid-murid sudah bersedia untuk menjadi murid cemerlang? Terdapat banyak cara untuk menjadi murid cemerlang. Mari kita membaca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama ya. Baiklah, yang pertama. Sedia? Saya sentiasa jujur dan menjaga tingkah laku dalam pertuturan serta perbuatan. Inilah sikap amanah yang perlu ada dalam diri setiap murid. Wah, petua ini sangat bagus. Saya perlu bijak mengurus diri, masa serta melakukan aktiviti yang berfaedah. Petua ini dapat menjadikan kita murid yang hebat. Bagaimanakah kamu menjaga kesihatan? Saya memastikan diri sentiasa cergas. Kesihatan mental dan fizikal perlulah dijaga dengan baiknya. Murid perlu mengambil makanan seimbang dan bersenam. Baiklah, yang keempat kita baca sama-sama ya. Saya perlu menjadi seorang yang berdedikasi tinggi. Saya juga bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. Oleh itu, tugasan yang diberikan oleh guru perlu disiapkan mengikut masa. Sekarang, mari kita mencari maklumat penting tentang Petua Kejayaan Murid Cemerlang. Apakah idea utamanya? Idea utamanya amanah. Baiklah, beritahu cikgu, apakah penerangannya? Ya, tulisan yang berwarna biru ini penerangannya. Sentiasa jujur dan menjaga tingkah laku. Maklumat yang kedua. Ya, betul. Idea utamanya bijak. Bijak apa? Bijak mengurus diri. Lagi? Masa serta melakukan aktiviti yang berfaedah. Maklumat yang ketiga pula. Cergas. Penerangannya? Cergas menjaga kesihatan mental dan fizikal. Lagi sekali, cergas menjaga kesihatan mental dan fizikal. Yang terakhir, bagaimana untuk menjadi murid cemerlang? Apakah petuanya? Sudah tentu. Dedikasi. Dedikasi yang bagaimana? Bertanggungjawab terhadap tugas. Ulang semula. Bertanggungjawab
terhadap tugas. Tugasan seterusnya ialah lengkapkan peta pokok dengan idea utama. Yang pertama, kita masukkan idea pertama amanah. Yang kedua apa dia? Bijak. Yang ketiga, cergas. Ingat lagi tak yang keempat? Dedikasi. Ingat lagi tak maklumat ini? Amanah, sentiasa jujur dan menjaga tingkah laku. Apakah maklumat idea utama yang kita perlu tulis? Amanah. Apakah maklumat yang kita boleh tulis? Jujur dan menjaga tingkah laku. Bagaimana pula dengan maklumat bijak? Ya, mengurus diri, masa serta melakukan aktiviti yang berfaedah. Berdasarkan maklumat yang kita telah peroleh dan baca bersama-sama pada ruangan bijak, bolehlah murid-murid tulis mengurus diri, masa serta melakukan aktiviti yang berfaedah. Begitu juga cergas dan dedikasi. Murid-murid boleh terus menyalin maklumat yang kita telah kenal pasti tadi. Sampai di sini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Berjumpa lagi di lain masa. Terima kasih. Selamat belajar.